negara, tapi juga sudah masuk kepada elemen kebudayaan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial. Maka sudah ada dua TV, Pak Landang, yang kita bangun dengan Pak Nadiem Pak Kutama di Sumba, itu apa urbanisasi di tiga musim kemarau kemarin, dan membuat sumber air bersih untuk pemukiman-pemukiman. Jadi banyak sekali kegiatan TNI yang langsung betul-betul meningkatkan taraf hidup masyarakat, ikut membawa tengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan apa pemberdayaan dari masyarakat. Nah, terima kasih sekali dan ini kami harapkan ke depan. Rangka kegiatan safari Ramadan saya dengan anggota Korek Korek Satu Bogor. Sampai ini juga saya panggang bos ini mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu karena perhelatan kegiatan Ramadan Pemulu berjalan aman, aktif dan lancar. Ini juga berkat seluruh baik TNI, Polri, Pemda, masyarakat yang sama-sama